Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ada satu berita terbaru tentang peletakan jawatan yang pasti mengejutkan seluruh Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, setiap kali ada kerajaan baru pasti ada yang letak jawatan. Tapi kali ini paling special lah, paling special sebab setiap kali ada letak jawatan mesti dikaitkan konon tak sokong ini, tak sokong itu dengan kerajaan dan sebagainya. Tapi itu tak ada apalah, itu dah biasa berlaku. Setiap kali kerajaan bertukar mesti terjadi, itu biasalah. Okey, jadi terbaru ini dilaporkan di MyMetro, hmetro.com.my, SM Faisal disahkan letak jawatan sebagai pengerusi bersama NAZA. NAZA Corporation Holding Sdn Bhd atau NAZA mengumumkan peletakan jawatan Datuk SM Faisal SM Nasimuddin sebagai pengerusi eksekutif bersama. NAZA dalam satu kenyataan berkata, SM Faisal adalah individu yang memainkan peranan utama dalam pembangunan operasi kumpulan NAZA sejak 20 tahun yang lalu. SM Faisal turut terbabit dalam pengembangan portfolio syarikat dan membentuk jaringan luas dalam kalangan setiap lapisan pihak berkepentingan merentasi pelbagai industri. Kata kenyataan itu, hasil kerjasama ini adalah amat bernilai kepada kumpulan NAZA sehingga hari ini, katanya. Sementara itu, SM Faisal turut merakamkan ucapan terima kasih kepada bapaknya, Allahyarham Tan Sri SM Nasimuddin SM Amin, dan ibunya Puan Sri Zaleha Ismail atas kasih sayang dan sokongan yang tidak berbelah bagi kepada beliau selama ini. Beliau juga turut mengucapkan terima kasih kepada adik-beradiknya Nurdiana Nasimuddin, SM Nasiruddin SM Nasimuddin, SM Falik SM Nasimuddin dan Nur Nadia Nasimuddin yang sentiasa memberi sokongan. Selain itu, penghargaan turut diberikan kepada ahli lembaga pengarah kumpulan NAZA, pihak pengurusan korporat dan semua ketua bahagian perniagaan kumpulan NAZA, katanya lagi. SM Faisal adalah mempunyai keyakinan penuh pengurusan dan tenaga kerja akan terus memacu kumpulan NAZA ke tahap yang lebih tinggi pada masa depan. Katanya, kumpulan NAZA mengucapkan selamat maju jaya kepada SM Faisal dalam apa jua usaha beliau dan mengalu-alukan sokongan berterusan beliau ke arah pertumbuhan syarikat di masa akan datang. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Oh, okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita berdoa semoga ekonomi Malaysia akan bertambah kukuh, terus membangun dan dapat dinikmati dengan meriah oleh rakyat Malaysia. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Akhirnya yang paling ditakuti telah berlaku dan yang diramal-ramal berlaku betul-betul sudah berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ini disahkan sendiri oleh SPRM. Disahkan sendiri oleh SPRM. SPRM, siasat anak bekas Perdana Menteri. Jadi ada beberapa anak bekas Perdana Menteri yang mungkin berada dalam radar SPRM. Yang pastinya, orang yang paling utama dalam radar SPRM dan radar netizen adalah anak bekas Perdana Menteri kita dulu, Tun Mahathir Mohamad. SPRM, siasat anak bekas Perdana Menteri berhubung aktiviti perniagaan. Tapi kita belum tahu siapa sebenarnya. Mari kita lihat sama-sama. SPRM dilaporkan telah memanggil anak kepada seorang bekas Perdana Menteri bagi membantu satu lagi siasatan berhubung aktiviti perniagaannya.
Memetik sumber yang rapat dengan siasatan itu, Akbar Destah melaporkan individu itu telah disoal siasat selama beberapa jam. Kenyataan telah dirakam, katanya, dan saya percaya akan ada sesi lain dengannya, kata sumber itu. Utusan Malaysia pula melaporkan individu berkenaan adalah anak kepada seorang bekas Perdana Menteri. Dia dipanggil untuk disoal siasat pada pukul 10 malam di Ibu Pejabat Suruhanjaya itu di Putrajaya. Desta berkata nama lelaki itu telah disenaraikan dalam Panama Papers, bukan Pandora hari ini, Panama Papers, tetapi tidak dapat dipastikan jika SPRM sedang meneliti dakwaan yang dibuat dalam dokumen tersebut. Panama Papers merujuk kepada kebocoran besar sebanyak 11.5 juta dokumen yang didedahkan daripada firma Guaman yang berpengkalan di Panama pada tahun 2016 yang lalu. Ia mendedahkan bagaimana ahli politik, bintang sukan dan penjenayah terkemuka menyembunyikan kekayaan mereka menggunakan tempat perlindungan cukai luar pesisir. Ketika itu, Malaysia Kini telah melaporkan bahawa anak bekas Perdana Menteri Najib Razak yang sedang meringkuk di penjara, Muhammad Nazifuddin Muhammad Najib, adalah antara mereka yang dinamakan. Wow, bukan saja anak Tun Mahathir rupanya. Ada lagi, turut dinamakan ialah Fakri, anak sulung bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, serta Mirzan, anak sulung bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Aduh, rupa-rupanya semua bekas Perdana Menteri punya anak ada dalam senarai ini. Wow, anak bekas Perdana Menteri Najib Razak, Muhammad Nazifuddin pun ada dinamakan. Lepas tu Fakri, iaitu anak sulung Muhyiddin Yassin, pun ada. Mirzan, anak sulung bekas Perdana Menteri Mahathir, pun ada. Sebelum ini, seorang wakil Mirzan melalui salah satu syarikatnya, Crescent Capital, menafikan penglibatan Mirzan dalam Sergio International Limited, firma British Virgin Island yang dikaitkan dengannya. Jadi kalau itu sudah dinafikan, maknanya bukan anak Mahathir. Jadi hanya ada dua lagi, anak Najib atau anak Muhyiddin. Minggu lalu, Bernama melaporkan SPRM sedang menyiasat seorang bekas Menteri Kanan dan ahli perniagaan terkemuka bergelar Tan Sri atas dakwaan penyelewengan dana negara bernilai lebih 2.3 bilion. Agensi Berita Nasional itu yang turut memetik sumber berkata, siasatan itu adalah sinambungan dan lanjutan daripada pendedahan dokumen-dokumen sulit oleh International Consortium of Investigative Journalists ICIJ berhubung transaksi-transaksi yang disyaki berlaku di beberapa pusat kewangan luar pesisir. Tumpuan siasatan adalah berhubung dengan pembelian dan pemilikan saham di sebuah syarikat tersenarai oleh sebuah syarikat gergasi negara yang dikatakan didalangi oleh bekas Menteri Kanan itu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, difahamkan transaksi pembelian dan pemilikan saham ini dipercaya menjadi punca kepada kemerosotan ekonomi negara serta kejatuhan mata wang ringgit pada penghujung tahun 1990 dan telah diseleweng untuk kepentingan individu terbabit untuk diselamatkan, iaitu bailout, daripada mengalami kerugian yang lebih teruk menurut sumber itu. Kebocoran kertas Pandora berlaku pada tahun 2021 apabila sumber tanpa nama berkongsi dengan ICIJ 2.9 terabyte fail kewangan sulit berjumlah lebih 11.9 juta dokumen dan rekod lain daripada 14 penyelia perkhidmatan luar pesisir yang menubuhkan dan mengurus syarikat cengkerang atau sel dan amanah di kawasan perlindungan cukai sekitar dunia. Berikutan kebocoran itu, bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin membidas Malaysia Kini atas apa yang didakwanya sebagai obsesi yang tidak berkesudahan portal berita ini terhadapnya. Ini selepas Malaysia Kini menyiarkan laporan mengenai pegangannya di luar persisir. Kenapa Daim Zainuddin tiba-tiba melenting? Janganlah marah. Kalau tak ada apa-apa dengan kamu, kenapa nak marah? Okey, Denyo Nadi, Suara Rakyat, bergegar di channel ini. Bye-bye.